Beginilah suasana kebakaran 5 rumah warga di Desa Lambur Luar Sabak Timur Selasa malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang berhasil direkam melalui kamera warga. Terlihat api menghanguskan sejumlah rumah warga di RT 01 Dusun Sukanegara Desa Lambur Luar. Menurut keterangan warga, api muncul diduga berasal dari ledakan tabung gas dari salah satu rumah warga. Selain menyebabkan 5 rumah hangus terbakar, 2 unit rumah lainnya juga terpaksa dirobohkan untuk menghindari api semakin meluas. Pemadaman api dilakukan oleh petugas damkar desa dan bantuan masyarakat setempat. Menurut keterangan camat dan Kapolsek Sabak Timur, rumah yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Pihak kecamatan masih mendata jumlah kerugian dan Polsek Sabak Timur juga memastikan pihaknya akan menjaga situasi di lokasi kebakaran dan melakukan penyelidikan terkait asal api yang menyebabkan kebakaran. Dan kejadian ini berlangsung kurang lebih 1 jam, jam 8.30 itu sudah api padam. Sementara ini korban yang terdata oleh tim itu sementara karena memang keadaan saat ini gelap karena mati lampu. Masih simpang siur, ada yang mengatakan 4 rumah, ada yang mengatakan 5 rumah, dengan rumah 2 rumah yang dihancurkan. Korban satu orang, itu atas nama Apis, umur sekitar 5 tahun. Untuk sementara yang korban yang terbakar 5 rumah, ditambah 2 yang dirusak. Agus Rasau, Jambi TV.